Gaya vintage banyak menjadi inspirasi untuk interior sebuah bangunan. Gaya ini seolah mengajak kita untuk bernostalgia ke zaman dulu. Sebuah restoran yang berlokasi di salah satu hotel di kawasan Sabang ini berhasil menerapkan gaya vintage dengan sentuhan modern. Konsep yang kita pakai di dalam desain lobby lounge ini adalah modern vintage. Modern vintage itu maksudnya adalah kita mengcopy bahan-bahan yang lama menjadi kelihatan modern. Seperti kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita ini. Jadi sebenarnya storytellingnya ini adalah cerita tentang zaman dulu, zaman di mana Jakarta masih disebut Betawi. Jadi semua cerita itu diaplikasikan dalam tema modern vintage ini. Jakarta tempo dulu digambarkan secara apik melalui mural yang terlihat jelas di bagian depan resto ini. Dengan warna dasar putih dan sentuhan hitam pada muralnya, mampu menjadi daya tarik resto tersendiri. Ketika masuk ke bagian dalam, perpaduan gaya vintage dan modern tampak di area ini. Terlihat jelas di bagian furniture. Pada satu area terdapat kursi yang terinspirasi dari Balai Betawi. For your information, Balai Betawi ialah bangku khas masyarakat Betawi yang terbuat dari kayu jati. Bentuknya yang nyaman membuat Balai Betawi biasa digunakan untuk bersantai. Konsep balai itulah yang kemudian dibawa pada furniture ini dengan desainnya yang modern lengkap dengan beberapa cushion beragam motif. Tak hanya itu, kursi jengki yang identik dengan gaya vintage pun menghiasi area ini dengan desainnya yang lebih modern. Selebihnya, kursi-kursi lain ditampilkan dengan gaya modern tapi tetap nyaman jika diduduki. Pilihan warnanya pun cenderung cerah, disesuaikan dengan gaya modern itu sendiri. Seating area lain didesain dengan kenyamanan yang dibutuhkan pengunjung, sehingga dibuatlah area duduk dengan busa empuk yang menyatu dengan dinding. Selain furniture, dekorasi khas zaman dulu ditampilkan melalui beberapa frame yang ditempatkan di dinding ataupun di rak yang mampu merepresentasikan Jakarta tempo dulu. Terlepas dari gaya modern vintage yang diaplikasikan, ternyata resto ini memiliki konsep unik yang ingin dihadirkan khusus bagi pengunjung. Awalnya sebenarnya kita ingin suasana itu cozy dulu. Setelah cozy baru kita inginkan tamu-tamu kita itu pada saat dia melakukan meeting, bisnis sambil bertemu dengan kolega-kolega dari lain di tempat, mereka bisa merasa bahwa ini tempat di mana memang cocok untuk melakukan meeting, dan mereka bisa membaca, menonton TV, menikmati internet sambil menikmati makanan yang enak. Jadi feeling di mana mereka merasa bahwa ini situasi yang nyaman untuk berbisnis juga dan meeting. Untuk mendukung aktivitas pengunjung saat meeting di resto ini, ditampilkan dekorasi berupa buku-buku yang ditumpuk rapi di rak. Bersebelahan dengan pajangan-pajangan vintage agar sesuai dengan tema. Tak ketinggalan beberapa gambar tokoh penting untuk memperkuat kesan study room di resto ini. Dan untuk memberikan rasa hangat kepada pengunjung, pencahayaan di resto ini sengaja dibuat temaram. Yang menarik, tak hanya sebagai penerang, lampu berjenis standing lamp ini mampu memberi nilai dekoratif pada area ini dengan bentuknya yang unik dan variatif. Kesan hangat lainnya didapat dari pilihan kayu parket dan keramik berwarna gelap pada lantainya yang tampak menyatu dengan pencahayaan di resto ini. Terakhir, meski tak termasuk dalam gaya modern vintage, tapi pajangan yang berada di sudut resto ini mampu menarik pengunjung untuk mengabadikan momen. Susunan kuas lengkap dengan beragam warna cat ini berhasil jadi sebuah pajangan yang unik dan aksi. Menarik bukan? Gaya vintage modern pada resto ini dapat menjadi salah satu alternatif kamu untuk menghias ruangan yang ada di rumah. So, itulah keseluruhan episode Desain pada pagi hari ini. Thank you for watching and see you next week at the same time only on Net. You had to play me.